Sabibun, kembali lagi bersama saya di Apa Saya. Kali ini saya mau reaksikan ya make up ala Korea yang luar biasa ya. Jadi nanti ada beberapa make up itu yang dari yang mungkin biasa jadi luar biasa ya. Jadi kita mungkin patut mencontoh ya dari negara tetangga Korea ya tentunya. Yap, saya akan memperlihatkan satu persatu video dan saya nanti akan melihat juga perubahan yang luar biasa. Baik. Untuk video yang pertama, kita akan lihat, saksikan sama-sama. Bisa saksikan. Nenek-nenek. Wow, mama lagi itu kayak gede ya. Luar biasa. Jadi gak cuma anak mudanya tapi ibu-ibu di sini juga luar biasa pintar dandan. Oke. Video yang kedua kita akan buka. Jadi itu tadi nenek-nenek juga berbakat ya, yang tadinya wah ini laki-laki yang tadi jahini item habis cuci muka agak mendingan udah. Udah agak mendingan. Mau jadi dibuat kayak apa ini? Alisnya tebel banget ya. Cowok pun pinter dandan. Apa yang kayak itu kayak gitu juga apa enggak ya? Waduh, make up lagi. Luar biasa tapi. Kita langsung nontonkan video selanjutnya. Gimana? Emang pinter-pinter. Nah. Ini agak hitam, agak kelupus ya. Wah, ini coba bakal berubah kayak apa ini? Aduh, luar biasa. Apa putih keren ya. Aduh, kita nonton selanjutnya. Coba. Mam pompo. Mama aku kudu ndelok iki. Waduh. Kalau dadanya model kayak gini kayaknya asik ya. Sambil joget-joget, sambil nyanyi-nyanyi. Pinter. Udah kelihatan cantik banget nih. Wow. Bisa lihat perbandingannya seperti apa? Aduh, kalah ini. Kita lanjut. Video selanjutnya ini bakal seperti apa? Ini cowok apa cewek sih? Nah, coba lang. Cewek apa cowok? Nih. Coba cantik ya. Udah. Emang make up itu tidak bisa menipu ya. Bisa menipu maksudnya. Kita lanjut ke video-video selanjutnya. Apa ini, penasaran ini. Apa itu? No. Ini udah bersih ya. Bakal kayak mana ini?
Pinter tapi ini cowok. Saya aja perempuan kalah. Apa seputih itu sih? Kayak tepung malahan. Tapi enggak sebegitu. Ini enggak terlalu kejam ini penipuannya. Terus selanjutnya. Ya ampun itemnya. Tapi jangan meremehkannya seperti ini nih. Biasanya jadi lumayan banget ini. No. Duh. Keren. Wah. Apakah fit? Sempetnya makan. Udah kelihatan putih nih. Udah kelihatan cantik. Nipu. Lanjut. Coba juga. Wih, alisnya bagus. Jadi kayak apa? Ma, kata apa? Bentar. Masih penasaran. Awalnya gini. Taruh. Yang mirip sama yang terakhir apanya ya? Hasil lahir. Mirip nggak tadi sama yang tadi? Beda-beda. Aduh, nipu banget ini, Pak. Kita lanjut ke video selanjutnya. Tapi ini yang terakhir sama yang barusan tadi yang agak ini bedanya jauh ya. Aduh, ini jangan-jangan opa-opa Korea ini banyak make up-nya ya. Coba lihat yang terakhir itu kayaknya beda banget. Ini kayaknya dari setiap video tadi, cuma ini yang perubahannya buat pangling. Balik. Ini loh, wujud aslinya kayak gini, wah. Nih. Ujuk-ujuk. Aduh. Jadi beberapa video yang saya tayangkan ya. Jadi make up itu berpengaruh untuk penampilan seseorang, apalagi di Korea. Aduh, luar biasa. Jadi ini kayaknya saya ini perlu belajar dari mereka-mereka orang. Laki-laki pun pinter loh, ya ampun. Tapi emang sih, gak semua untuk yang punya ahli dalam skill make up itu kayak mereka ini ya. Jarang juga, tergantung dengan kemampuan dan ininya masing-masing. Luar biasa. Nanti saya pokoknya banyak tutorial. Kalau kalian suka silahkan di like, komen, dan di share ya. Untuk seterusnya nanti akan membuat video seperti apa. Semoga kalian suka, terhibur, dan lain sebagainya. Terima kasih.